Hai, ketemu lagi bersama saya Farah Queen. Di Tupperware Ask the Chef kali ini ada pertanyaan dari Ayu Kaidah di Makassar yang bertanya bagaimana membuat martabak manis seperti yang dijual pada umumnya. Agar mendapatkan hasil martabak manis yang maksimal, gunakan kualitas bahan yang baik serta telur yang segar. Pastikan adonan tercampur rata dan gunakan api kecil saat memasak. Kali ini kita akan membuat martabak manis pisang pandan dengan T-shaped fry pan. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Telur, gula pasir, tepung terigu, santan, margarin, baking powder, pasta pandan, keju, susu kental manis, pisang, serta untuk garnishnya bisa gunakan strawberry dan daun mint. Let's get started. Kita lelehkan margarin terlebih dahulu, sisihkan. Kemudian kita kocok telur dan gula menggunakan Tupperware Speedy Chef hingga lembut dan mengembang. Lalu masukkan tepung terigu, baking powder, aduk perlahan. Tambahkan santan, pasta pandan, margarin, campur rata. Selagi menunggu adonannya, panaskan T-shaped fry pan. Kemudian tuang perlahan adonan yang sudah kita buat. Tutup. Saat adonan jadi setengah matang, taburi gula pasir di atasnya. Lalu tutup lagi dengan glass cover. Tunggu hingga matang. Jangan lupa untuk parut keju jenis cheddar dengan Tupperware Handy Grater. Tidak perlu tambahkan minyak karena permukaan T-shaped fry pan memiliki lapisan anti lengket berkualitas dan bahan dasar wajannya dari stainless steel premium, sehingga mampu menghasilkan panas yang merata. Masakan matang sempurna meskipun dengan api kecil. Harumnya. Sudah matang nih. Kita angkat ya. Oleskan mentega, kemudian potong martabak menjadi setengah bagian. Susun dengan potongan pisang, keju parut, dan susu kental manis. Untuk isian bisa sesuai selera. Untuk mempercantik hidangan, tambahkan strawberry dan daun mint. Alright, martabak manis pisang pandan telah siap dinikmati untuk Anda dan keluarga. Selamat mencoba. Punya pertanyaan seputar memasak lainnya untuk saya? Kirimkan ke Twitter @queenfarah atau @tupperwareid dengan hashtag AskTheChef atau bisa juga melalui Facebook Tupperware Indonesia. Tersedia hadiah menarik untuk pertanyaan terpilih setiap minggunya. Ikuti terus Tupperware Ask the Chef dan dapatkan berbagai menu spesial dari saya yang bisa Anda praktekkan langsung di rumah. Bye now!